Junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring dawuh kasrat wonten ing kitab Durratun Nasihin ben kaya kiai lek ngomong ning kitab artine aku kudu dudu kiai nek burkang kiai kiai ini sapa panjenengan pun kiai sebutin to hari iki kiai nek awake gedhi pantes ya lek kados kula iki kiai kok kurung ngoten nggih ngoten wonten kitab Durratun Nasihin dipunjelasaken innallaha ja'ala li bani adama ala saman min kisal minha arba'un li ahli jannah. Oh, ngerti karep ora ngerti karepmu. Artinya para anak utune Nabi Adam berarti menciptakan manusia. Niku kalih Allah taala digawe werna-werna nganti dadi wolung perkara wolung werna. Setengah wolu, maksudnya wolu niku diparuh iki mang sing papat iki bakal dijamin swarga, sing papat kecemplung ning kene neraka. Sing papat sing dijamin swarga iki lek didokne wong omah-omah kuning tenan. Insyaallah mata dari bahagia. Padahal keterangan iki hidup punya perkara empat, kanggonan perkara papat dijamin swarga. Apa siji wajhun malikun wong sing duweni wajah-wajah kang sumeh, wajah berseri-seri sumeh kesembuyu. Tapi ini batang ya rame guyu-guyu kok. Oke. Ana ning rumah tangga iki nek kesembuyu mening gitu ya. Ngaten. Aku pernah lho diundang ngaji ning Selawi Jawa Tengah iki. Enten pemuda sekawan niku mapak kula wonten stasiun. Mantur-mantur nggak kok mantur mantur ngeten. Ji, monggo kejaringan katuran pinarak di korunyin di baik loken istirahat di hotel Selawi. Ojo, kami kerang merdek le. Kena merdek balik ke model, ini mau sorry. Apa hotel ini jadi kuwi? Hotel ini jadi mau istirahat di bilakan ini kuwi salah di kuwi kan. Mantur-mantur bucah papat itu jatuh itu loh, kita mau wajah mesem. Nah, kok mantur tadi? Palsu. Ya ada apa? Apakah orang yang murah senyum itu nanti akan dijamin surga? Tak jawab, betul mas. Karena dalam kitab Durratun Nasihin, ranking pertama yang akan masuk surga adalah wajhun malikun wajib dari wajah sing sumeh. Tapi yang dibatah mas ramai buyang-buyu. Terima kasih Pak Ustaz. Gak kok kali? Bahkan pun pacine kula iki pindah ke lokasi pernikahan pemuda sekawan itu mamak malih kula kula aturan dahar mantun dahar diajak ke lokasi lha kok ajeng bina matur malih Pak Ustaz. Iya ada apa? Insyaallah Pak Ustaz nanti akan dijamin surga. Amin. Kok begitu Pak? Iya karena Pak Ustaz lihat dari pagi sampai jam sekian kok terus senyum. Oh sama salah mas, aku ini gak senyum, aku ini merongos. Aku ini udah dengan kemerongos satu ya Pak Ben. Dapat dibaik gimana ngomong arahnya aku mesebo ternyata Pak Pemuda Papati paham lek wong iki murah senyum akan dijamin surga. Rumah tangga yang kesembuyu tenang insyaallah bahagia ngandel karepmu ora ngandel karepmu. Wong iki lek wajah sumeh tenang kancane akeh dulure akeh bumis tiem yo bibik kuwi iki wajahe kok sumeh. Gada hadrat ngeten iki kuwi to rasa nggih undangan sing buwuh akeh. Nggih, Bu. Heeh. Papa meritak kok kok anek seneng gelegar iki ngene sapa Bu Mestiyam. Ora gawe undangan iki. Ora. Dua ora dua ya sih Bu Mestiyam iki kok kandhane kok doane wis pun astengeh. Ora pitu meter kok wis guyu gitu lho, Bu. Sing baca eleh, tapi ibuke panjenengan ki mandrut. Mana esok kan gini sopo, gini bumi setiap nyapo mantu, mantu sopo batik madrin. Itu kan di itu wates. Gua ngapa betul alat orang, lainnya po bumi setiap lebih kok kalian perlu kalau mau rontu. Jadi sing gua titik makanya gua jadi wong sing sumeh. Itu bermasyarakat iki kok sumeh kancane akeh dulure akeh. Aduh kalian rokok cedek karo suar. Waduh, wis siji iki. Loro. Lesane sae. Wali salon fasikum lesane sae. Wajahe sumeh, lesane nembe. Ngaten nggih. Mesem guyu. Kok kok mesem koyo aku tenan. Aku mulih ngaji bumi jam 12 nanti aku pakai berusaha wajahku tak kayak berseri-seri
gua mending ketok pintu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kan mas. Kantor-kantor bujo gua itu langsung buka lawang. Biasanya kan gue ngaji kan gue jajan ya dek. Eh, rumah no. Biasanya aku yang gue ngaji gue mau jajan. Gue begini gak ngerti. Jajan tak lebih bujo gue gitu. Eh, aku nanya lo. Kayak ngomongin biasanya. Tetap ayakin dek. Aku di bujuku, bujuku tetap tanda unggah ikhlas makan tur laku yang pintu kamar gitu. Bujuku gimana akibatnya karena itu ternyata pas sampe masuk pintu kamar aku kan linggung yang gini sofa belok TV bujuku matur mas betul saya tetap langsung ngali TV aku paham deh jadi dia bujuku berarti bujuku ngetahin dibutuh aku waktu akibatnya teman-teman kasih jurnya dari TV, aku langsung masuk ke kamar, buka selambu rumah malik. Aku salah pilih bujuku, wajahku tak kali berseri-seri. Assalamualaikum deh, waalaikumsalam kan mas. Aku langsung ke TV, yuk, bujuku ngerti. Kita kali yuk, ini kok dia, aku butuh malik. Renek dia ini deh, nyumur, kita lihat gelap gak sih? Ini jadi sebutin diri kalau sebut dari tata-tata ini mau pernah bu, nyuwun gak tau ya cukup piu-piu bikin kawakmu ya bener ya keserasaan yang lagi ya assalamualaikum waalaikumsalam piu-piu ini berarti nyuwun gak ya gue udah gak paham piu-piu nyapa mas ketepik kelimpan nih ya gak ini wajahnya sumeh lisan lisai ninggal lisan itu dengan panggilan sing mesra ya aja ngawur manggil bujune kok julukan lho gadah tangga iki sing tak ora puji ireng lha sing aku meneh sing tak brot wah leput tenang lha sing putri balas nyapo kek dari brot karo kek ka iso bahagia betul mas dik mati mending dik ya bakale dibali dadi dik apa yu apa kang apa bodhe B ya, maaf, terus ya D dan rekam mas ini ngalang ini, balik kok jangkar pun nyampur diri, kalian mulut D, itu deh orang ngomong lanang sing terhormat D, kan gue wong wadon kejobo wong lanang sing gelem menghormati wong wadon lah pengen terhormat jangan kudu menghormati sang istri orang ngomong lanang sing dikino sing diremehi karo wong wedok kejaba wong lanang sing gelem remehi wong wedok insyaallah lek jenengan iki kok lesane sae niku rumah tangga iki bisa kelakon bahagia hidup bermasyarakat lesane sae ora tau hujat marang tanggane ene napa betul wong senengane rasa-rasan fahisan fil oli wa misaro lil giba wong sing ala lisane senengane ngrasani tanggane miniki ngrasani ape yo enak tenang ape wong ngaji rasa di musik iki wong ngobrol dhewe kadang malah rasani kiai ake wong ngaji mau ngobrol dhewe kadang malah dolanan HP SMS ya ini kalau kok melihat ya bener ya jadi ojo sampe dadi wong sing ala lisane senengane ngrasani kanca. Lisan iki sing apik digunani sing apik insyaallah akan dijamin suar suar vokal tonggo ojo sok seneng ra dewa ngrasani to tonggo. Wis bene model iki tonggo dipepek dhewe. Sing penting adewe aja-aja perkara sing apik kuwi mesti wong sing diomong elek nyatane wong elek tenan durung Mas. Mesti awake dhewe narani wong kuwi elek sapa ngerti mung Gusti Allah iki malam wong sing api kuwi kuwi pirang-pirang lihat tetangga ngono lihat karo garwane sing piye maju tele sale sae jangan sampai pernah menyakiti wong rumah tangga sing gampang kurian sing berantakan kuwi gara-gara mung sapa Allah nele lisan lepas kontrol sing cedhak nang ele kontrol genah nih marah genah nih sosok sebuah apa nih senengannya bijak nih
ngomongnya alae sang istri. Wes, sang istri senengane ngomongnya alae sing kakung. Niki rumah tangga ngeten iki mboten bisa bahagia. Dirahasiakan. Matur sing apik bila mana ada hal sing gak cocok, kalimatan sari mungkin dibahas. Ngeten nggih. Rumah tangga sing pulihan kae gara-gara emergane, gara-gara saka kolonele, lesat ngomong gak dikontrol. Lek kepleset di sikil di sik enak tambah nani ning lek kepleset lisan iki angel tambah nani wong urip iki dibenci kali Gusti. Halo Bu, wong urip iki digeting kali Gusti Allah. Wong urip iki bakal kelejingan ora bali iki menggetun bali isin isinan nyanyi malam ini ku sendiri. Tak ada yang menemani seperti malam-malam yang sudah-sudah. Ya kok dungo? Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang menyintai aku. Apa Gondek biasanya tidur satu bantal kita berdua gara-gara kurek akibat yang gimana oleh turut lisihan makanya lisan di Joko biar gak terjadi semacam itu. Saya nomor telu wakul bunta iun antini takwa takwa gitu atmara Allah siap lakoni ibadah dia sanggup ngejori larang larangan berarti ibadahmu diupaini yang tenang tidak sampai kita dujoi baru kaya menikah. Sholat wong lek wis rabi dikali Allah akan dilipat gandakan sampai 70 lipat lek sampean sholate sampai gila-gila atine getun tenang berarti kerugian geber lek sholate sampai mung gila-gila kopeko langsung bro sembrono ngoten dinyani sing apik sing istiqomah syukur bagi jamaah ngelakoni perintah Allah sopo wongi gelap ngelakoni perintah Allah yakin kali Allah Ta'ala wongi bakal dibagi barokah ini sopo wongi kok ngelakoni larangan ikuti Allah jadi wongi bakal ngompo efek sampai bakal diwem di nampak di nopo nah kemarat kemaratan maka ini gimana sholat lima waktu dijalani kati istiqomah kakak mulia ini biar wis tau nyanyi duit. Ketika aku wong menemani sholat jamaah iki mengkuripku hidupku rezekiku iki mengsarwa pas-pasan ning basan ila istiqomah jamaah ternyata kalian Allah rezeki didadekne barokah ternyata saiki kakang yo malih duwe renono ya ora ning ngono biyen aku cek amon bebek ra tau mikir jamaah tenan uripku mek pas-pasan mangkane sampean kudune iki mung sholat jamaah dinyani sing istiqomah karnet biar pun kuno lek dawuh ini duduk Quran duduk hadis tapi rata terus niki kok asik karo Mas Ibu lima waktu salat satu warga lima waktu dinyanyi satuan warga napa mawon isa subuh luhur asalan maghrib iku aja nganti kanto aja sampai keri aja sampai ditinggalin ya mas awetan kalken reksa ibu ya sholat putrane ya sholat satu warga sholat kabeh mulingnya terus bunti ayo podo dilakoni kanti kusuh
jamaah iki mah bakal temu ayem tentrem uripe dinyali awal waktu salat qobliyah badhe samono kali tenan dinyali jamaah yakin jenengan kali Gusti Allah Taala bakal diparingi barokah rezekine terakhir waya dun sahyun astane lo rumah. Halo assalamualaikum. Siji wajahe sumeh, loro lesane sae, telu atine tak takwa, papat astane lomo, sampean dadi walanan ujung gegem banyu gak bocor ya. Tenan. Lomo nyambut gawe tak sing pira-pira, bruk-bruk diweke ning ngene iki Nur Hasanah. Aku tak takon sampean iki, ya, dijawab jujur gak saisin anggapan aku ki penonton aja aku masmu. Tenan. Umpama Mas Didi satu bulan hasilnya 3,5 juta. Tenan. Kira-kira diparingi sampean iki mong pamane iki mong diparingi 3 juta terus sampean yo trimo. Iku malah mentelnya aku. Kira-kira trimo. Umpama dites sing 500. Lek ra trimo engko musyawarah kok karo papan turu ya. Iku ngono. Dadi omong lek sing kakung iki mong gasil bro beduduk sing putri yo genti. Ngoten lek wong kakung butuh iki mong yo genti omong karo wong kakung. Lek rumah tangga kaya mater, insya Allah rumah tanggamu kelakon bahagia. Hidup bermasyarakat dari wong sing ahli sedekah, yakin akan dijamin surga. Pun niku papat, nggih, dadi berarti panjenengan kudune papat iku enten kene jenengan supaya rumah tangga iki jenengan ben bisa bahagia. Ya, tetep selawat cinta kek sampun ya, Mas. Selawat Nabi Muhammad sallallahi ya Rasulullah. Ya 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 Nabi, ya Rasulullah, pada Nabi, antar murtaja, ya majikan, istana, ya habibana, ya
mugo-mugo wonten dina manfaatipun dumateng pinanganten kekalih lumebet kula panjenengan kanggo ingkang sami rawuh ugi manfaat dinten liwat dunya wal akhirah amin ya robbal alamin. Saderengipun niki doa kula waos kasuwun pinanganten kekalih jekar saking sasana palangganipun nuju wonten ing griya ngajeng. Monggo Mas Didi nggih Mbak Nur niki digendong. Rakyat di dalam negeri begini, kor itu diangkat. Jangan nanti kalau dia pada cari-cari tau, nyanyi ini. Dinca kan ibu dari ini berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصر البيان من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا اللهم اجعل يا الله على هذين عروسين كما ألفت بين آدم وحواء wali benahumah kama Allah Nabi Yusuf Siti Zulaikha wali benahumah kama Allah Nabi Yunah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatan putro warjukumah wa waladan sholihan yata'ulahumah wa dhuryatan tayyibah wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimal sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kata lepas dan bangga puncak akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tu. Kau tu kalau mau mandor.